Halo semua, ketemu lagi dengan Mem Unique. Kali ini Mem gak akan ngomongin tentang pembelajaran ya, tapi Mem akan sharing gimana cara dapetin PIN Google Send yang udah lama ditunggu-tunggu. Buat kalian yang belum dapet, tetap semangat ya. PIN-nya pasti sampai kok ke rumah kalian. Oke, langsung aja ya. Nah, pertama Mem dapat informasi mengenai PIN itu pada akun Google Send ya. Pada tanggal 13 Agustus katanya sudah dikirim. Nah, sekitar 2 atau 4 minggu harusnya sudah sampai ke rumah ya. Tapi sekarang udah 2 bulan nih, makanya Mem agak was-was ya apakah surat tersebut sampai atau enggak. Nah, untuk itu Mem cari-cari tuh referensi, cari juga di YouTube ya gimana cara dapetin Google AdSense. Ternyata kita harus datengin tuh kantor pos. Nah, Mem udah cari kantor pos yang terdekat. Nah, ternyata Google AdSense itu nggak ada di kantor pos yang kecil ya atau cabang. Tapi Google AdSense itu ada di kantor pos pusat. Maka dari itu kalian harus tahu kantor pos pusat di daerah kalian. Nah, Mem langsung cari tuh ya ke 2 tempat. Nah, tempat pertama nggak dapet ya. Tempat kedua, dapat informasi nih, titik terang di situ ya. Dapat informasi bahwa PIN Google AdSense ada di kantor pos yang lumayan jauh ya jaraknya dari kantor pos yang pertama. Tapi karena pengen cepet-cepet dapetin ya, langsung aja nih Mem pergi ke situ. Nah, ternyata ke sana kita langsung ya ke CS-nya, lalu kita omongin langsung mau cari surat dari Google. Nah, di situ mereka udah paham. Ya, kita langsung masuk ke bagian persuratan. Di situ kita diminta KTP atau kartu tanda pengenal ya. Kemudian nggak lama ya, suratnya langsung aja dicariin sama petugasnya. Sekitar 5 menit suratnya sampai. Ini dia. Nah, suratnya ini ya. Jadi surat ini udah bener ya alamatnya, kemudian sudah jelas sekali ya sama dengan KTP. Tapi saya sempat tanya ya ke petugasnya, kenapa sih suratnya nggak dikirimkan langsung oleh petugasnya. Dan surat tersebut ternyata memang akan rencananya akan dikirimkan ke alamat yang ada di sini. Tapi karena petugasnya memang sedang cuti, jadi agak tertunda. Oke, nggak apa-apa lah. Yang penting suratnya ada. Nah, selanjutnya Mem akan jelaskan gimana cara mengaktifkan PIN Google AdSense di akun kalian. Oke, langsung aja ya. Oke, sebelum masuk ke akun Google AdSense, kalian harus buka dulu ya. Nah, ini dilem ya kiri kanannya, kemudian karena suratnya bersifat rahasia, jadi memang agak susah ya untuk mengetahui isi dari dalam surat ini. Tapi kalau dilihat nih, diterawang nih, ini isinya memang cuman PIN digit 6 nomor aja ya. Tapi sangat berharga tentu aja ya. Oke, kita langsung aja buka ya. Nah, hati-hati ya. Oke, di sini kita buka. Di sini ada tempat untuk kita membuka. Hati-hati ya, jangan sampai dalamnya sobek, malah nomornya nggak jelas nanti ya. Oke, tunggu sebentar. Nah, nggak usah khawatir ya, ini suratnya gampang banget disobek karena udah dikasih tanda ya. Ini suratnya itu dikirim dari Malaysia. Oke. Pos Malaysia Internasional. Oke ya, kita langsung aja kita buka PIN-nya. Ada nggak ya PIN-nya? Oke. Oke, 6 digit. PIN-nya nggak boleh kasih tahu ya, karena bersifat rahasia. Oke, langsung aja ya. Kita menuju ke akun Google AdSense-nya. Oke, langsung aja ya. Cara mengaktifkan Google AdSense itu ada di dalam surat ini. Langkah pertama adalah masuk ke dalam akun Google AdSense kalian. Langkah kedua, masuk ke dalam setelan. Langkah ketiga, kita klik informasi akun, lalu klik verifikasi alamat. Langkah keempat, masukkan PIN yang ada
pada surat ini. Nah, langsung aja ya, Mem akan tunjukkan gimana caranya. Nah, pertama, masuk ke dalam akun Google AdSense. Kemudian, jika kalian sudah mendapatkan informasi untuk memverifikasi, di sini sudah tertulis pembayaran Anda ditangguhkan karena Anda perlu memverifikasi alamat Anda. Nah, kalian klik saja langsung aksi, ya. Kemudian, di sini sebelumnya saya sudah memverifikasi nomor rekening yang akan diaktifkan pada Google AdSense ini. Kemudian, kita masukkan langsung PIN verifikasi 6 digit. Nah, di sini kita punya kesempatan 3 kali. Jadi, hati-hati ya. Gak boleh salah memasukkannya. Kita masukkan. Kita cek sekali lagi ya, jangan sampai salah. Oke, setelah dicek, kita akan kirim. Verifikasi selesai. Di sini ada tertulis selesai. Ya. Nah, jika kalian sudah memverifikasi alamat, maka akan muncul seperti ini. Ada tanda checklist dan hijau, alamat penagihan Anda telah diverifikasi. Itu artinya PIN sudah berhasil terverifikasi. Oke, makasih ya yang udah subscribe, yang udah dukung channel Mem ya. Channel ini untuk pembelajaran, jadi kalian gak usah ragu untuk like, subscribe, and share ke semua orang. Oke, ditunggu ya. Dadah!